Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Pas Buka yang dipersembahkan oleh mau casting ya? Iya sama. Sama casting juga, juga ya? Iya. Baca berita. Nih, baca ini nih, baca hati. Iya. Baca masa depan bisa? Baca masa depan belum. Mas. Ini yang mau casting. Iya, Mas. Mau casting. Casting baca berita. Baca berita, Mas. Mau casting baca berita. Iya. Sama saya juga. Kira aja tuh. Kira yang castingnya. Iya, kira yang castingnya loh. Saya yang casting. Oh. Saya yang casting. Ini dengan Mas siapa? Saya Norman, Mas. Mas Norman ya? Iya. Ini kayaknya cocok ya buat jadi pembahas berita ya, kelihatannya. Mas. Ya. Nama, nama. Nama. Mas, nama, woi. Jatuh, jatuh. Oh, jatuh. Jatuh. Udah biar saya. Nah, udah. Nama Mas? Sanaan. Nama? Hah? Namanya? Sanaan. Sanaan. Namanya Mas? Saya nanya namanya. Sanaan. Ini udah Sanaan dari tadi. Saya dari situ loh. Nama dia Sanaan. Nama dia Sanaan. Nama panjangnya, panjangnya Sanaan, Sanaan apa? Rijaldi. Sanaan Rijaldi. Makanya jangan marah-marah dulu. Ya, oke, langsung aja ya. Emang nanti. Namanya Mas siapa? Apa? Nama Mas siapa emang? Kenapa? Nama Mas. Kenapa? Iya, nama Mas kenapa? Nama Mas siapa? Kenapa? Nama ini? Kenapa ya. Nama? Iya, makanya saya nanya. Panjangnya kenapa siapa? Hah? Namanya siapa? Kenapa? Apa? Kenapa? Panjangnya. Apanya? Kenapa? Namanya. Namanya kan kenapa? Kenapa? Kenapa apa? Apanya? Oh, namanya Mas. Kenapa apanya? Namanya Bin, Bin, Bin. Kenapa apanya Bin? Bin. Ngung. Ngung. Oh. Oke. Oke, sekarang. sekarang Anda coba silakan membaca apa berita yang berita. Ada. Oke. Latihan. Sambil duduk atau? Sambil duduk, duduk, sambil duduk. Sini. Ceritanya baca berita. Oke. Ini saya pegang. Mulai sekarang nih, Pak. Tahun depan. Oh, Selamat sore, pemirsa. Jumpa lagi dengan saya, Norman Bukan Kamaru, dalam Pas Berita. Berita pertama. Curah hujan yang cukup tinggi di kota Jakarta dalam sepekan kali ini menyebabkan daerah Makassar, Jakarta Timur, pagi ini dilanda banjir. Kalau saya ke kamu, dilanda kerinduan. Keren, keren, keren. Kamu silakan ke sini. Bagus, bagus. Sekarang Anda ya. Silakan duduk, Mas. Gak boleh, Mas. Ngambil-ngambil. Bukan ngambil-ngambil. Mas kan mau di casting. Mas ya. Silakan baca beritanya sambil duduk. Oh enggak, saya berdiri aja, Mas. Duduk aja, Mas. Enggak, saya berdiri aja. Loh, jangan duduk dong, Mas. Duduk, Mas. Udah, Mas. Saya berdiri aja. Kenapa sih, Mas? Duduk dong. Jangan dekati aku. Aku mau berdiri aja. Begini. Kenapa Mas maunya berdiri? Ini saya jelasin. Sebenarnya ambeien saya lagi kambuh. Oh gitu. Ya, jadi saya jadi cerita nih, maaf ya. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Jadi kemarin tuh BAB-nya berdarah, Mas. Oh. Nyeri juga rasanya dan juga ada benjolan di sekitar dubur. Oh. Makanya kalau duduk tuh enggak nyaman banget. Duduknya gak nyaman ya? Iya. Pantesan gak tenang. Tapi gak usah khawatir, karena saya ada solusinya. Buat ngebantu meredakan gejala ambeien, yaitu... ini dia, Ambeben! Apaan tuh? Ini Ambeven merupakan obat tradisional yang terbuat dari ekstrak daun mungu dan bahan terpilih lainnya. Yang bermanfaat untuk membantu meredakan gejala-gejala yang menyertai ambeien. Seperti nyeri saat BAB, BAB berdarah, dan timbul benjolan pada area sekitar dubur. Tapi aman gak nih, Mas?
Tenang aja, Ambeven ini sudah mendapat nomor registrasi dari Badan POM dan termasuk jamu loh. Jadinya Ambeven bisa dibeli tanpa resep dokter dan bisa dikonsumsi untuk digunakan jangka panjang. Itu. Terus, jadi rutin boleh ya? Minum rutin boleh? Cara minumnya gimana? Nah, ini dia yang penting nih. Ambeven harus rutin diminum 3 kali sehari sebanyak 2 kapsul. Okay. Yaitu 2 kapsul saat sahur, 2 kapsul saat berbuka, dan 2 kapsul sebelum tidur. Saya mau dong, tapi kan apotek jauh dari sini. Ada yang deket-deket aja nggak, Pak? Tenang, selain di apotek, Ambeven bisa dibeli di Alfamart, Indomart, Apotek Guardian, Apotek Century, Watson, dan di Biar Fit Official Shop yang ada di Shopee. Nah, langsung saya kasih tahu buat kamu biar cepat sembuh dan nyaman duduk lagi. Dan jangan lupa, Ambeven kini sudah halal. Jadi, mulai sekarang atasi ambeien dengan Ambeven. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Pas Buka yang Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Pas Buka yang dipersembahkan oleh